siapa kau? Siapa awak yang nak beritahu perempuan apakah cara pemakaian yang patut dipakai oleh kaum perempuan? Okay? So, macam ni yang saya pakai ni, kira tak, memanglah tak patut syariah kan? So, you nak denda I? You cubalah. You cuba denda. Okay? Eh, janji kita tak bogel di halayak ramai. Ah, apa yang masalah mereka? Perempuan yang tak menutup aurat neraka jahanam tempat. Memang hak pakai tudung pun tak semua tentu baik. Betul. Tapi kalau mati dua orang ni, satu hak pakai tudung, satu hak tak pakai, kita tak tahu apa amalan depa di belakang. Hak tak pakai ni confirm diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Confirm. Di Malaysia ataupun di Indonesia, dia sudah mentargetkan gitu guys untuk sasaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi lagi requestan daripada kawan-kawan sekalian nih, lagi viral kayaknya nih guys ya. Dan di sini ada siapa nih? Menutup aurat wajib. Inikah perintah dari Allah? Apalah. Jadi memang hangat diperbincangkan pasal liberalisme yang ada di kat Malaysia guys ya. Jadi sekarang ini liberal itu apakah baru muncul atau sudah lama guys ya? Sepertinya sudah lama sekali. Saya di tahun 2009 atau 2008 itu sudah ada liberalisme. Sebenarnya sudah lama banget, tapi kadang kita berjumpa, kadang kita tidak, seperti itu ya guys ya. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali diperbincangkan tentang liberalisme yang ada di Malaysia. Oke, tanpa berlama-lama kita akan simak beberapa video ini guys. Ada 3 video yang akan kita simak. Jadi stay tune, jangan skip videonya karena pasti ada banyak yang disampaikan di sini dan sangat-sangat menarik ya untuk kita simak. Oke, tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya guys. Let's go. Hari ini saya nak ceritalah sama tentang kaum perempuan lah, yang mana saya tahu bahawa Kerajaan Negeri Terengganu ya, dia telah luluskan satu undang-undang yang mana siapa kaum perempuan yang tak patuh syariah dari segi pemakaian akan didenda ya. Okay. Saya dengar dah diluluskan oleh mereka. Jadi saya nak soal lah ni, si Hanafiah ni, siapa engkau? Siapa awak yang nak beritahu perempuan apakah cara pemakaian yang patut dipakai oleh kaum perempuan? Okay? So, macam ni yang saya pakai ni, kira tak, memanglah tak patut syariah kan? So, you nak denda I? You cubalah. You cuba denda. Okay. Yang pihak perempuan ni, kita ni kenapa yang kita benarkan kaum lelaki ni beritahu yang apa kita, apa yang patut kita pakai? Eh, janji kita tak bogel di halayak ramai. Apa yang masalah mereka? Kenapa yang kita benarkan pihak-pihak misogynis ni nak kontrol cara kita berpakaian? Bangkitlah kaum wanita. Jangan bagi muka kepada pihak-pihak yang kononnya menggunakan agama ni untuk kontrol lah, ya, mengawal cara kita pakai. Apa yang kita nak pakai, apa yang kita nak fikir, apa masalah diorang ni? Saya heran betul lah. Saya betul tak faham kenapa yang mereka undang-undang begini sebegini yang nak dibuat dan diluluskan di negeri begini ya, di negeri Terengganu ni. It is really embarrassing and it is really humiliating, you know, for women to be told what to wear. You know, I don't care what you want to wear. I don't care how you want to practice your faith. But you don't tell me how to dress, okay? As far as I'm concerned, I have always dressed decently. And just because I don't cover my hair, is that tak patut syariah? Is that your syariah, okay? So you do not impose on women on how they dress. So I will say to these past people, you know, you can shove it up wherever, where the sun don't shine, all these kind of laws controlling how we should be dressing and how we should be thinking. So, let's off. Jauh. Dia terlalu pintar kayaknya guys. Sampai jadi nampak sekali dia.
Jadi dia terlalu pintar, jadi ya geng apa gak tahu juga itu kan. Eh macam mana kan, kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala, tapi kita tak nak patuh ha dengan syariat tu. Kalau kita Muslim kena patuhlah. Ha kata Ustaz Azhar Idrus kan. Ha Ustaz Azhar Idrus itu tidak ada pasangan dalam agama, khusus orang kafir saja. Kalau kita dah Muslim berarti kita kena patuh. Sebab apa? Kita ni beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan simak guys penjelasan daripada Ustaz Abdul Somad ni guys ya. Sangat menarik sekali ini. Perempuan yang tak menutup aurat neraka jahanam jembat. Kasiatun ariyat, pakai baju telanjang. La yadkhulna al-jannah, tak masuk syurga. Tidak ada. Semua menjelaskan ya. Jadi Allah membuka aurat atau berpakaian tapi telanjang masuk ke dalam neraka. Bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, enggak ada bedanya. Api tengok malam surat merah, perempuan kena gantung rambut dia. Api dipakar masuk ke dubur, keluar ke mulut. Nabi tanya sebab apa ini yang azab sangat. Beri simple, Jibril jawab. Dia perempuan ni masa dulu dalam dunia, dia tak pakai tudung. Laki-laki nampak rambut dia. Sebab ini menjadi pembeda antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Yaps. Jadi memang pembeda gitu. Ya, kita muslim dan bukan muslim itu pembedanya seperti itu. Wah, ini pemikirannya gila banget sih guys ya. Kepintaran terlalu pintar ya, tapi tidak ada ilmu. Wah, gimana itu? Oh my god. Memang hak pakai tudung pun tak semua tentu baik. Betul. Tapi kalau mati dua orang ni, satu hak pakai tudung, satu hak tak pakai, kita tak tahu apa amalan depa di belakang. Hak tak pakai ni confirm disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Confirm. Allahu Akbar. Itulah penjelasan beberapa ustaz guys ya. Ustaz Malaysia dan juga ustaz-ustaz di Indonesia, dan semua confirm. Saya cakap mau ngaji kat mana pun hadisnya sama pun. Ya, orang yang berpakaian telanjang masuk ke dalam neraka. Orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang nampak di pada Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digantung rambut dia, again. Kata Ustaz Azhar Idrus tadi adalah orang yang tak pakai tudung. Allahu Akbar. Jadi ada, kalau ada dua orang mati, kan? Ada dua orang mati, yang satu pakai tudung, yang satu tak pakai tudung, confirm yang tak pakai tudung tu masuk ke dalam nerakanya Allah dan juga apa nama tu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia dah nampak, kita dah nampak dia berbuat tak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tak patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Macam tu ya guys ya. Okey, kita lanjut ke bab selanjutnya guys. Let's go. Liberal ini bukan ajaran Islam. Kenapa dia letakkan Islam liberal? Untuk mengabui, mendatangkan keraguan bagi umat Islam. Semua tokoh-tokoh pengasas ajaran liberal adalah beragama Kristian dan Yahudi. Jadi dari mana datangnya Islam liberal? Betul lah. Jangan dengar kata kita, balik Google. The origin of liberalism. Nah, dia akan origin of liberalism. Jadi bukan Islam liberal ya. Hanya untuk mengelabuhi kita saja sebenarnya Islam liberal seperti itu. Dan memang sebutannya macam apa ya? Macam dah biasa tempat kita macam tu kan. Keluar. Neh, keluar. Keluar nama. Betul tak? Boleh check sendiri. Wikipedia dan sebagainya. Semua tokoh-tokoh yang keluar abad ke-16, abad ke-17, semua Kristian, Kristian, Yahudi, Kristian. Cuma di Nusantara, di Malaysia dan Indonesia, mereka menggunakan taktik meletakkan nama Islam di depan, liberal di belakang. Jadi Islam liberal. Kalau di Amerika, di Eropah, di Kanada, tidak ada istilah Islam liberal. Semua hanya disebut liberal saja. Faham? Oh, hanya khusus. Jadi mereka sudah mentargetkan gitu kan di Nusantara ini, di Malaysia ataupun di Indonesia, dia sudah mentargetkan kan gitu guys untuk sasaran selanjutnya. Mari kat kita dia buat Islam depan. Apa tujuan? Dia nak memaniskan sebutan. Faham? Jadi kita Islam liberal. Oh, Islam sekular. Padahal seluruh ulama-ulama di Timur Tengah, Mufti Mesir lama dah, Syekh Ali Jadul Haq, Muhammad Al-Ghazali, Syekh Hasanain Muhammad Makhluk,
Syekh Nasir Farid Wasil. Nah, Mufti Jordan, Mufti Yaman sesat daripada Islam. Allah. Mufti Indonesia, Mufti Brunei sesat daripada Islam. Ya, betul. Ajaran liberal. Kenapa? Kerana inti parti dia, dia banyak cabang pula liberalism ni. Tapi inti dia, apa yang manusia suka kita amalkan. Walaupun agama kata tak boleh. Apa yang agama kata mesti buat, kita jauhkan. Kerana tidak disukai oleh majoriti daripada manusia. Itu liberalism. Ha? Allah, Allahu Akbar. Itulah penjelasan daripada Ustaz Azhar Idrus. Apa ya, bak daripada liberal itu sendiri guys ya. Jadi mereka tuh melakukan yang mereka suka meskipun di dalam agama dilarang, like that lah guys ya. Kita paham semua. Dan ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, perlu juga ini ada konten seperti ini supaya apa, teman-teman itu tidak terjerumus dengan manisnya nama itu tadi, yaitu Islam liberal, hanya untuk kemanisannya saja, tapi di dalamnya tidak ada Islam sedikit pun seperti itu ya. Jadi tetap ya, kata Ustaz Ali Muhammad juga bahwasanya liberal itu adalah ya tidak menggunakan syariat. Jadi kita menggunakan akal ya, akal yang ada pada diri kita sehingga kita tersesat nantinya guys ya. Oke, ini penjelasan daripada Ustaz Oni. Sekali lagi guys ya, jangan skip video ini. Kita tengok bersama agar supaya tidak ada kesalahpahaman. Oke, jom. Inilah yang dinamakan Islam liberal. Okay. Pasal apa perlu tangkuk Islam di depan untuk mengideologikan liberalisasi anda? Kenapa perlu kait tempe dempingkan Islam dengan liberalisasi liberal anda? Bila kata Islam liberal, apa jadi? Islam liberal ni ialah kalau dia berjaya di gazet, maksudnya anak-anak kita besok bila dah genap berumur 18 tahun, dia berhak untuk menentukan apakah agama yang dia nak anuti. Kita tak boleh kata apa, walaupun kita sebagai bapa Islam, mak sebagai ibu tu Islam, anak kata nak Kristian, Kristian lah dia. Saya Allah suka Kristian, Kristian. Kita tak boleh buat apa. Inilah liberalisasi. Dan lebih jauh, orang liberal ni juga mengguna pakai ayat-ayat ya, Al-Quran. Betul. Dia juga mengguna pakai hadis-hadis Nabi. Yep. Tetapi kadang-kadang dia memadankan pemahaman ayat-ayat Quran, dia mengeksploitasi dan memadankan hadis-hadis Nabi bukan mengikut disiplin ilmu yang sebenar. Kalau hari ini kita nak mentafsir Al-Quran, kita nak menghuraikan hadis-hadis Nabi, kita memerlukan sekurang-kurangnya berbelas-belas jenis ilmu. Betul. Baru kita boleh tafsir Al-Quran, baru kita boleh menghuraikan hadis. Betul. Tapi mereka mentafsirkan dan mengeksploitasi ayat Quran dan hadis kadang-kadang berdasarkan rasional akal dan rasional logik semata-mata. Maksudnya Al-Quran ni boleh ditafsir mengikut pelbagai aliran, mengikut pelbagai kefahaman. Kita jangan statik dengan disiplin ilmu kuno yang dibawa oleh ulama-ulama dulu. Zaman makin berkembang, waktu makin berjalan, masa makin hebat. Takkan kita nak berpegang dan tertakluk dengan disiplin ilmu ulama-ulama kuno? Sedangkan zaman mereka berbeza dengan kita. Zaman mereka jauh dengan kita. Kita hari ini perlukan satu pentafsiran yang mempunyai nilai yang baru, yang boleh digunapakai oleh semua. Akibatnya semua orang boleh tafsir Al-Quran ikut cita, ikut cita rasa dia. Dia rasa betul lagu ni, dia pakai. Contoh, sekiranya seorang lelaki tu nak berkahwin, sekiranya kamu berkemampuan, kahwinlah seorang. Kalau kamu mampu, kahwin dua. Kalau mampu, tiga. Kalau mampu, empat. Empat cukup lah. Kalau lima, lebih. Tapi lagu mana kalau dia eksploitasi ayat ini? Sekiranya mampu, kahwin satu. Sekiranya mampu, kahwin dua.
Satu campur dua? Tiga. Tiga. Sekiranya mampu, kahwin tiga. Tiga campur tiga? Nah. Enam. Sekiranya mampu, kahwin empat. Enam campur empat? Sepuluh. Nabi kita bukan sepuluh. Agar kita kan samalah sepuluh juga. Itulah. Penyelewengan daripada tafsir-tafsir itu yang saya juga pernah alami seperti itu. Ya, awak jauh beza sangat. Nabi boleh sepuluh, sebelah, kita empat je. Dia awak mari lagu tu, lagu mana? Susah kan? Bukan cakap kosong. Dalil kita pun ayat ni, dalil dia pun ayat tu. Ayat ni, sudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat ya guys ya, ustaz-ustaz kita ni dah bagi penjelasan kepada kita sehingga kita tak tersesat dengan liberalisme ya. Dan kita juga bisa lebih aman lah seperti itu ya guys ya. Jadi pandai-pandailah kita memilih guru ya guys ya, supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan, apalagi yang liberal seperti itu. Aduh, Islam liberal, Islam yang sudah tiada rasa Islam, tawa, lemah, layu, fight liberal hingga ke akarnya. Okey, jom. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Terima kasih ustaz-ustaz atas pencerahannya. Beratnya ujian umat Islam di akhir zaman ini. Na'udzubillah min dzalik. Bangkit dan lawan mereka, liberalisme ya. Habis-habisan ya guys ya, di Indonesia maupun di Malaysia, di negara-negara Asia ini kayaknya udah menjadi target ya untuk di apa ya? Di ininya mereka gitu, di apa namanya, buku agendanya mereka seperti itu ya guys ya. Dan ya kalau kita dengar juga, saya pernah dengar dulu itu bahwasannya ada juga misionaris seperti itu, misionaris yang mereka juga mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Muhammad, dan juga dia akan membantah apa yang kita ini guys ya, yang kita amalkan, membantah apa yang kita yakini seperti itu. Dengan apa? Halo, kamu melakukan ini sesuai dari apa? Sesuai daripada Al-Quran, sesuai daripada hadis. Tapi disebutkanlah hadis-hadis yang lain bahwasanya ini juga nggak benar dan lain sebagainya. Dan mereka juga istilahnya membatasi kita supaya kita itu tidak terlalu dalam mendalami agama Islam seperti itu, dengan misionaris seperti itu guys ya. Itu kalau nggak salah dulu saya mendengar masa di pondok itu adalah daripada seorang pendeta yang masuk dalam Islam guys ya. Dan bahaya banget itu guys kalau sampai terjadi ya kan. Jadi mereka kedoksnya ya sama kayak kita, berbaju muslim ya kan, tapi mereka Kristen seperti itu. Mereka itu agama non-Islam gitu, kafir seperti itu ya guys ya. Masih ada lagi yang diingatkan kita semua. Alhamdulillah betul, Ustaz Auni, Ustaz Azhari, Drus, dan Ustaz-Ustaz yang lain dah mengingatkan kita guys ya, jangan sampai kita terjerumus ya kan kepada hal-hal yang demikian. So itu dulu video kali ini guys, terima kasih ya. Itu dulu, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan juga meningkatkan keimanan ya dan ketakwaan kita di dalam dada kita guys ya. Tetap bersikuku, berpegang teguh dengan Islam ya. Ya itu dulu guys, terima kasih dan tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Mamin untuk diri. Wassalam.